Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Musik Lover Vlog. Jangan lupa mampir ya, subscribe, komen, share. Didukung channel saya supaya bisa berkembang ya, teman-teman. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah selalu aktif hadir. Salam sukses buat YouTuber pemula. Semoga kalian semuanya selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam mengais rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini pagi hari Minggu, saya biasa liburan ya teman-teman. Saya sekarang sedang ada di Hoi San Park yang ada di daerah Tok Wawan ya teman-teman. Cuaca hari ini sangat mendung sekali dan ada angin topan juga, gerimis. Diperkirakan cuaca Hong Kong di siang nanti ada angin T8 ya teman-teman. Untuk teman-temanku seperjuangan, jangan lupa hati-hati jika yang libur. Liburlah di tempat yang aman dan jangan terlalu jauh yang tidak membuat nyaman. Oke ya teman-teman, saya akhiri dulu dan lanjutkan nanti setelah ini. Jadi di sini ya teman-temanku semuanya, ini adalah sebuah taman yang sangat luas sekali dan yang sangat cantik, bersih dan juga dengan tumbuhan-tumbuhan yang sangat hijau. Pemandangan yang sangat asri ini di pinggir Madau Tok Wawan. Nah, di sebelah sana ya teman-teman, itu adalah Madau yang sangat indah sekali kelihatannya dan airnya pun sangat bersih dan hijau. Begitu banyaknya kapal-kapal yang sedang berhenti ya teman-teman. Jika kalian semuanya yang sedang galau tentunya, ataupun yang sedang masalah, sudah mulai datang ya teman-teman. Ini di sini sudah T3 ya teman-teman. Waspada ya teman-temanku, semoga kalian semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini juga tempatnya orang bersantai, terutama orang-orang tua berolahraga dan bersantai ria
di saat-saat waktu tidak, di saat-saat waktu tidak sibuk begitu. Disediakan juga sebuah tempat duduk berderetan seperti itu, dan tempatnya pun sangat bersih sekali, teman-teman. Ini adalah Hong Kong yang sangat luar biasa. Itu di sana ada sebuah seperti tenda putih ya, teman-teman. Itu adalah tempat berliburannya orang-orang Indonesia, teman-teman. Di sana banyak sekali orang-orang libur memasang tenda. Dan bersantai-santai ya di sana. Ini aku mau turun ke jalan ke arah pantai. Saya melihat di sana ada keamanan apa tidak, karena ini angin sudah mulai datang. Keindahan alam yang luar biasa ya, teman-teman. Di sana banyak orang mancing ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman, saya akhiri dulu video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Terima kasih banget kepada orang-orang yang selalu mendukung saya. Assalamualaikum.